Guys, FIFA sendiri terkejut apabila mengetahui populasi Indonesia mencapai sehingga 280 juta jiwa dan FIFA menyebut pantas saja jika ribuan tiket laga timnas Indonesia lawan Argentina ludes terjual dalam masa 5 menit saja. Bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel Official Garuda dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu Official Garuda, dan di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar daripada pandangan saya sendiri guys. Tanpa basa-basi dan tanpa melingkar lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Bro Zul Channel. Mari dukung timnas Indonesia kita dengan cara klik subscribe di channel ini ya, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia setiap saat. Jangan lupa subscribe. Lagu no comment. Viral lagu ni. FIFA terkejut setelah mengetahui populasi Indonesia mencapai 273,8 juta jiwa. Ia menyebut pantas saja jika ribuan tiket laga timnas Indonesia lawan Argentina ludes terjual habis hanya dalam waktu 5 menit saja. Bahkan media-media Eropa sangat kagum dengan antusias warga Indonesia pada laga final Piala Dunia saja yang mempertemukan timnas Prancis dengan Argentina. Tiket laga tersebut tidak terjual dengan waktu yang cepat. Namun kita lihat dalam waktu berapa menit saja, iaitu tiket untuk perlawanan Indonesia dan Argentina itu ludes, luar biasa. Indonesia, di mana laga timnas Argentina melawan timnas Indonesia, tiket terjual habis dalam waktu 5 menit saja. 5 menit. Penjualan tiket laga timnas Indonesia lawan timnas Argentina ini memecahkan rekor penjualan tiket tercepat setelah penjualan tiket final Piala Dunia Qatar lalu. Rekod tercepat ya, rekod tercepat mengalahkan Piala Dunia pada tahun yang lalu. Bayangkan ya, Piala Dunia pada tahun yang lalu pun tidak sepantas ini jualan tiketnya. Dengan fans timnas Indonesia sebanyak 273,8 juta jiwa dan menempati peringkat keempat sebagai penduduk terbanyak di dunia, membuat FIFA terkejut dengan populasi di Indonesia. FIFA juga berkata, laga timnas Indonesia melawan Argentina akan disiarkan di TV di seluruh dunia. Ini beralasan dengan TV, fans timnas Indonesia mencapai 273,8 jiwa bisa mengalahkan rating tayangan Piala Dunia Qatar. Bahkan bisa menggeser tayangan Liga Inggris dan Liga-Liga di Eropa. Laga timnas Argentina versus timnas Indonesia secara pertemuan Indonesia belum terkalahkan oleh Argentina karena mereka belum pernah bertemu sekalipun di atas lapangan hijau. Itu membuat media Eropa penasaran dengan laga ini. Karena kita tahu ya, antara Indonesia dan Argentina ini tidak pernah bertemu lagi dan tidak pernah lagi Argentina mengalahkan Indonesia. Maka di situ kita lihat TV ataupun media Eropa ni sangat-sangat mahu melihat bagaimana corak perlawanan Indonesia melawan Argentina itu. Kerana itu dia menjadi satu tajuk ataupun salah satu berita yang sangat viral sekarang ini ya. Apalagi ditambah timnas Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditambah amunisi baru pemain naturalisasi dari Eropa. Skuad timnas Indonesia diakui media-media di Eropa di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pasukan skuad Garuda memiliki kemampuan yang mumpuni. Ini terbukti mereka berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1 dan timnas Indonesia pun berhasil lolos ke Piala Asia 2024. Tidak cuma itu, di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Curacao dan Burundi dalam FIFA Match Day waktu lalu. Bayangkan ya, Curacao ini menjadi bukti bahwa di bawah asuhan Shin Tae-yong kualitas timnas Indonesia tidak bisa diremehkan. Benar. Pemirsa yang budiman, ternyata walaupun banyak yang mengatakan miring tentang supporter bola di negeri Konoha ini. Okay guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, apa yang dikatakan oleh FIFA sendiri kaget dengan iaitu populasi penduduk Indonesia yang melebihi sehingga 280 juta orang itu guys. Dan FIFA menyebut jualan tiket Argentina versus Indonesia itu bisa menyamai jualan tiket Piala Dunia di Qatar 2022 kemarin guys. Dan kerana itu tidak mustahil ya guys, apabila ribuan tiket ludes jualannya hanya beberapa minit saja. Dan kita tahu juga ya guys, supporter Indonesia ini sangat cinta dan sangat menyukai sepak bola, dan ditambah lagi juara dunia yang akan datang ke GBK Jakarta, maka tidak heran warga Indonesia dengan sangat senang sekali kehadiran mereka, terutamanya semua pecinta sepak bola Indonesia sendiri mahu melihat aksi pemain kesayangan mereka. Siapa guys?
iaitu Lionel Messi. Siapa lagi? Ha, maka harga tiket tidak menjadi masalah buat fan yang ada di Indonesia. Bukan sahaja fan di Indonesia yang datang ke GBK itu nanti. Kabarnya fan daripada Malaysia pun datang, daripada Singapura pun datang, dan daripada Thailand dan berbagai-bagai negara yang ada di Asia Tenggara ini yang akan datang ke Jakarta ataupun ke Stadion GBK itu, guys. Ini pandangan saya sendiri, guys. Apabila ada pasukan yang hebat seperti Argentina yang datang ke Indonesia itu, selepas ini Indonesia akan lebih dikenali dunia lagi. Bukan itu saja, para wisata dari berbagai negara akan lebih terarah pada Indonesia kerana para wisata sudah mempercayai pada Indonesia. Kerana apa saya bilang begitu, kita lihat, jika juara dunia yang datang ke Indonesia bisa aman dan senang sekali, apalagi jika para wisata, maka Indonesia lebih dikenali negara yang aman dikunjungi di Asia Tenggara. So, itu pandangan pribadi saya, guys. So, jika ada pandangan kalian sendiri, anda boleh komen di bawah komentar ini. Okay, guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya sentiasa doakan dan ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan kalian, tanpa tontonan kalian, tiada Brozul Channel di dalam YouTube ini. Dan doa saya kepada anda semua, kepada ibu bapa anda, kepada anak dan isteri anda dan keluarga keturunan anda, moga kalian diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang, dilimpahkan rezeki dan sihat selalu, guys. Tapi bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozul Channel ini, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, guys, jika ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Yang baik datang daripada Allah SWT dan segala kesilapan hanya datang daripada saya. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.